Halo, selamat datang di channel Kece Video Project. Nah, ini ada video dari Andika Maesa, mantan vokalis Kangen Band. Andika Maesa berbicara tentang penampilannya yang terbaru nih teman-teman. Andika kini terlihat lebih rapi, lebih necis, dan lebih gaul. Nah, seperti apa penampilan dari Andika Maesa? Simak video ini. Penampilan abang hari ini seperti apa? Penampilan gue juga orangnya otodidak aja gitu. Ada baju yang gue sih, gue beli, gue pakai. Ada sepatu yang gue lihat bagus, gue pakai gitu. Sebenarnya ya gitu aja. Kalau untuk baju ini sekarang gimana? Kalau baju gimana ya? Sweater deh. Ya, kebetulan waktu lewat di mall lihat tuh bagus juga nih, beli gitu. Oh, ada celana nih, beli, ada sepatu, gue beli. Nanti kalau baju bisa dibilang branded nih bang, dari gimana nih bang? Branded itu kan ya tergantung lah gitu, kebetulan mungkin branded. Biasanya saya pakai baju yang kaos polos juga yang agak 15.000, mungkin ini lagi kebetulan lagi gua agak bagusan gitu, agak mahal gitu. Lagi kalau celana ini warna juga nggak murah lah. Apa celana saya senang hitam sama putih, dua warna itu aja sebenarnya. Kalau hitam kan emang benar-benar netral, kalau putih emang lagi pengen putih, lagi pengen bersih gitu kan. Ini pakai celana putih. Cuman kalau naik hitam kan masuk kemana aja, pakai baju putih, pakai dalaman kayak warna-warni ini. Apa omongan tadi branded, gua jujur aja, gua nggak ngerti antara branded sama enggak, itu nggak ngerti. Jadi gua pakai aja. Emang ada yang ngomong, "Wih, bajunya sekarang gitu. Wih, sepatunya." Padahal gua nggak ngerti, gua juga. Namanya dikasih, nerima aja lah. Cuman kadang-kadang ada orang yang nyukurin, ada orang yang ngebantuin, dikulo pakai aja gitu aja. Sian nih lo. Artis harus pakai-pakainya yang wah gitu. Adalah bro, nanti aja lah bro, gitu kan. Bro, rumah gua nih pakai baju. Ada pinjemin kan? Bingung gitu kita masuk, baru masuk TV seneng temen. Woi, bro, baju gua udah pakai, Andika masuk TV nih gitu kan. Dan malu juga gitu. Itu aja sih.